Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay guys, jadi di video kali ini kita bakalan membahas 4 produk terbaru asal brand Aoke Indonesia. Dan daripada kalian penasaran, langsung aja kita bahas produk tersebut ya guys ya. Oke guys, yang pertama ada PBWL02. Yap, ini adalah sebuah power bank ya guys ya, power bank dengan wireless charger. Wireless power bank 10.000 mAh terbaru asal Aoke ini memiliki desain yang trendy banget guys, dengan bentuk body slim dan bahan yang lembut menjadikan nampak lebih mewah, dan untuk build quality-nya juga bagus banget guys. Nah, dalam paket pembeliannya yang kita dapetin yang pertama ada sebuah kabel charger tipe USB Type-C serta garansi penuh selama 2 tahun dari Aoke Official. Oke, untuk produknya sendiri di bagian depan terdapat logo Aoke dan petir yang mana itu adalah tempat untuk menempelkan sensor wireless charger di ponsel kalian. Di sebelah samping dan belakang terdapat pengait dan penyangga HP, jadi lebih nyaman buat digunain nonton. Oke, untuk portnya sendiri terdapat 2 dan lampu indikatornya sendiri terdapat 5 lampu indikator. Yang mana port pertama adalah port USB Type-C yang juga merangkap sebagai power delivery in dan out. Sedangkan satu lagi adalah port USB Type-A yang sudah support fast charging hingga 18 watt. Oh ya, ngomong-ngomong tentang kecepatan charging untuk wireless chargingnya sendiri memiliki kekuatan charging 10 watt dengan kapasitas 10.000 mAh. Oke, dengan harga 400 ribuan tersebut, kalau kalian berminat, kalian bisa langsung cek link pembeliannya di deskripsi video ini. Oke guys, barang selanjutnya adalah TWS teranyar dari brand Aoke, yakni EP-T31. Nah, dalam paket pembeliannya, kita dapetin adalah unit dari TWS-nya, 2 pasang kartu cadangan dan kabel charger yang sudah USB Type-C serta buku manual penggunaan dan kartu garansi. Dari segi desain, TWS ini memiliki bentuk desain yang menarik guys ya, minimalis serta mewah dengan body charger case-nya berwarna hitam, pokoknya menambah kesan mewah, cocok buat dipakai di semua kalangan. Selanjutnya untuk masalah spesifikasinya. Nah, untuk spesifikasi dari Aoke EP-T31 ini adalah salah satunya sudah menggunakan koneksi Bluetooth tipe 5 yang mana terkoneksi hingga 10 meter. Sedangkan untuk baterainya sendiri tahan hingga 2 jam pemakaian dengan waktu pengecasan 90 menit saja. Oh ya, untuk masalah ketahanan penggunaan, TWS ini juga sudah aman banget guys karena sudah support dengan IPX5 tahan air. Jadi bisa banget buat kalian gunain olahraga dan aktivitas outdoor lainnya. Nah, terakhir untuk masalah harganya, TWS ini sendiri dibanderol di harga sekitar 240 ribuan. Nah, buat kalian yang penasaran ingin membelinya, kalian bisa langsung cek link pembeliannya di deskripsi video di bawah. Nah, untuk posisi selanjutnya ada TWS juga, yakni TWS EP-T21S. Dalam paket pembeliannya, kita juga dapetin unit dari TWS-nya, 2 pasang karet cadangan, kabel charger yang sudah USB Type-C, dan buku manual penggunaan serta kartu garansi 2 tahun. Dari segi desain, TWS ini juga memiliki bentuk yang mencolok guys ya, dengan warna putih yang cerah serta sporty. Untuk warna hitamnya juga ada guys ya, warna hitam dan warna biru. Pokoknya cocok untuk dipakai buat gaming dan berolahraga. Terlebih TWS ini juga sudah ditukung dengan fitur water resistant alias tahan air, jadi semakin membuat experience berolahraga kalian dengan TWS ini jauh lebih seru ya guys ya. Untuk baterainya sendiri juga sudah ditopang dengan kapasitas 40 mAh di unit TWS-nya yang kuat digunakan hingga 5 jam pemakaian tanpa charger case dan hanya membutuhkan waktu sekitar 90 menit saja untuk chargernya ya guys ya, atau chargingnya, pengecasannya. Nah, untuk bahan dari charger case-nya sendiri menggunakan bahan plastik yang dipoles dengan warna doff, jadi tidak mudah meninggalkan sidik jari. Nah, untuk harganya sendiri, EP-T21S ini bisa kalian beli dengan harga Rp190.000 nih guys ya, nggak sampai Rp200.000. Nah, buat kalian yang penasaran, kalian langsung aja cek link pembeliannya di deskripsi video di bawah.
Untuk barang terakhir ada Omnia Mini S PD20W atau kepala charger ya guys ya, kepala charger. Kepala charger yang satu ini adalah salah satu kepala charger dengan fitur lengkap. Di antaranya adalah sudah disupport dengan Type-C port alias lubang USB Type-C, power delivery yang memiliki output 5V 3A atau 15W dan 9V 2,22A alias 20W fast charging, yang sangat compatible untuk iPhone 8 series ke atas. Kecepatan chargingnya bisa sampai mengisi 50% baterai hanya dalam waktu 30 menit saja guys. Nah untuk segi desainnya sendiri cukup ramping ya guys ya, mudah untuk dibawa traveling ataupun masuk dalam kantong kalian. Nah untuk harganya sendiri PD20W ini dihargai sekitar 190 ribuan ya guys ya, lagi-lagi nggak sampai 200 ribu. Nah buat kalian yang penasaran, kalian bisa langsung cek link pembeliannya di deskripsi video di bawah. Nah itu tadi guys, daftar 4 produk terbaru asal brand OK Indonesia. Terima kasih telah menonton video ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.